Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum itu saya ingin mengucapkan salam Ramadan kepada anda semua, tidak kira di mana jua anda berada. Ramadan pertama dah selesai, semua settle. Dah masuk Ramadan kedua, ingatkan naklah rehat apa daripada bercakap tentang politik. Kerana baru 2 hari yang lalu saya keluarkan satu video apa mengupas tentang sidang media yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir, iaitu tentang proklamasi orang Melayu. Namun hari ini saya nak memberi pandangan saya setelah APEC Lim Kit Siang DAP mengkritik apa Tun Dr. Mahathir tentang wawasan 2020. Wawasan 2020 itu, cetusan itu, idea wawasan 2020 dan seluruh rakyat Malaysia ketika itu terfikir-fikir apakah wawasan 2020. Namun itulah idea hebat Tun Dr. Mahathir ketika itu, tak silap saya 28 Februari 1991. Itulah wawasan 2020 didengari hebah seluruh Malaysia. Lim Kit Siang kata wawasan 2020 itu gagal. Bagi saya, minta maaf bercakap, kita diajar beradab, sopan santun, apatah lagi dengan orang yang lebih tua. Tak kira lah Melayu ke, Cina ke, India, pada orang tua-tua kita kena menghormati. Namun kenyataan kritikan yang dibuat oleh Lim Kit Siang itu, bagi saya, minta maaf bercakap, amatlah bodoh sekali. Ingatkan pengalaman beliau di dalam arena politik puluhan tahun itu, akan keluarkan kritikan ke idea-idea yang bernas. Rupanya APEC Lim Kit Siang punya cakap ini sembang kari RB. 1991, idea dan cetusan tentang wawasan 2020. Apa yang berlaku sejak itu? Di situlah terbinanya apa nama KLCC, Putrajaya, apa lagi, Stadium Nasional Bukit Jalil, KLIA, apa lagi macam-macam berlaku daripada tahun 1991 itu sehinggalah titik nokta Tun Dr. Mahathir bin Mohamad meletakkan jawatan beliau sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003. 1991 sampailah 2003. Cukup hebat pembangunan pesat tanah air kita bernama Malaysia ini. Waktu itu, jarak itu 1991 sampai 2003, Lim Kit Siang tak nak petikai ke? Waktu Lim Kit Siang tak sebut pun, dia sebut gagal. Kalau gagal, Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan pada 2003. Kepada APEC Lim Kit Siang, dengar betul-betul. Okey, sepatutnya selepas 2003, pengganti Tun Dr. Mahathir, iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi, meneruskan kesinambungan yang sudah pun dirancang. 2003 nak sampai 2020, ada beberapa tahun 17 tahun. Maksudnya perancangan yang dibuat, disusun rapi oleh pentadbiran Tun Dr. Mahathir sebelum Tun Dr. Mahathir meletak jawatan, wajib diteruskan oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tapi Pak Lah tak buat. Kemudian baton Pak Lah itu diserahkan pula kepada Najib Tun Razak pada 2008-2009. Najib Tun Razak pun gagal dan tidak meneruskan segala rancangan yang disusun oleh Tun Dr. Mahathir tentang wawasan 2020.
Jadi buat Apek Lim Kit Siang, kalau Tun dah letak jawatan 2003, ada jarak masa 17 tahun daripada 2003 sampai 2020. Ada dua Perdana Menteri. Ada dua Perdana Menteri yang mentadbir negara 15 tahun 15 tahun daripada 2003 sampai 2018. Ada Pak Lah dan juga Najib. Apa yang nak salahkan Tun Apek Lim Kit Siang? Logik ke? Tak berasas langsung. Tapi inilah pemikiran-pemikiran yang ada kepada kepimpinan-kepimpinan politik di Malaysia ini. Nak salah cukup mudah. Tembak, tembak, tembak. Yang betul mereka akan nafikan, diam dan buat bodoh. Di antara jarak itu juga daripada tahun 91 pentadbiran Tun Dr. Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri keempat itu, ada juga idea yang cukup hebat, iaitu sekolah wawasan. Tapi apa sumbangan Apek Lim Kit Siang? Adakah Apek Lim Kit Siang cuba memujuk pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin bukan kerajaan daripada bangsa Cina untuk menyokong bersama-sama di dalam sekolah wawasan cetusan idea Tun itu? Tidak pun. Dia buat bodoh je pun. Tapi nak mengkritik kononnya wawasan 2020 itu gagal cukup laju. Macam roket mereka juga. Cuma roket mereka, roket DAP ini tak pernah sampai ke bulan. Tapi apapun, inilah nasihat saya kepada Apek Lim Kit Siang. Cakap siang, pandang-pandang. No? Jangan tunjukkan kebodohan kenyataan ataupun kritikan itu menunjukkan kebodohan yang terlampau. Sebelum nak salahkan orang, buka buku baca dulu. Jadi, cakaplah fakta, bukan auta. Kepada Lim Kit Siang yang tidak pernah menyumbang apa-apa jasa kepada negara tu, tidak pernah menyumbang apa-apa jasa, idea yang hebat untuk membangunkan negara, ada lebih baiknya anda tutup mulut. Kerana apa yang anda bercakap, apa yang anda kritik, ini tahun 2023, rakyat Malaysia 32.7 juta cukup bijak pandai. Jadi lagi banyak anda bercakap, lagi banyak anda mengkritik, lagi nampak kebodohan anda sendiri.